Halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Henry Gamers, teman-temannya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman kita mau ngebahas tentang Power Koi kembali lagi, teman-temannya. Yang kemarin gua nggak bisa bahas, teman-teman. Nah, hari ini kita bahas lagi, teman-teman, ya, Power Koi yang sekarang, teman-teman. Nah, di sini kalau di grow anomen atau tentang pengumumannya gitu. Nah, di sini beritanya Bang Pekoy besok ya itu langsung balas ya teman-teman. Pembicaraan si ini ya, si siapa namanya? Yah, si Gentaknya ya. Jadi dibales tuh ya, dia bilang gitu, "Sorry nih ye, udah kefix nih. Sorry nih ye." Udah di-fix ya sama Bang Powerco ya. Oke. Lama amat nge-fixnya gitu dia bilang. Lama matamu, gue enggak cuman nge-fix auto farm. Wah, itu benar tuh. Ya, jadi bukan satu aja yang dia nge-fixin. Kemarin kan dia udah bilang ya teman-temannya, yang di video aku sebelumnya dia bilang dia bakal nge-fixin semuanya ya teman-temannya, auto farm ya. Ini yang first-nya itu tuh auto farm-nya dulu teman-teman, yang pertama kali yang bakal di-fixin ya. Dan juga dia ada auto drop dan juga auto farm mix. Nah, aku nggak tahu ini pokoknya banyak banget ya yang mau dia setting semua teman-teman, dan dia mau diperbaikin gitu ya. Ini sepertinya nggak fix size title ya, yang upsize down. Ini gua nggak tahu maksudnya upsize. Kayaknya upsize ini kayaknya buat kayak sesuatu gitu ya. Coba komen di bawah aja ya buat kalian yang tahu teman-teman. Sorry gue udah pakai algoritma sama matematika gue sendiri gitu. Yang kemarin work fine aja ternyata. MTK gue naik 80 kemarin cuma kesalahan indeks doang. Waduh, mantap. Dari sebuah kesalahan nilainya naik 80. Mantap. Mantap mempowerku ya. Waduh. Lumayan ya, berarti kayaknya rendah ya matematikanya ya. Sepertinya rendah terus naik ya jadi ke 80. Wah, syukur tuh ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau kalian lihat ya, ada grow release teman-teman. Grow release ya. Apa yang bakal kita lihat di sini teman-teman? Yuk, kita kepoin. Oke. Nah, ini dia guys, tanggal 24 ya. Oke, ini dia. Wow, udah banyak nih ya yang udah difixin, dan kita bakal lihat. Jadi tolong direpotin guys ya. Tolong direpotin kalau misalnya ada masih bug ya. Mantap lah ini. Powerku udah bisa ya teman-teman ya. Di sini kita bug fix, bug fixnya ini semuanya ya, auto drop, auto farm fix dan sebagainya tuh. Wih, mantap lah ya. Add auto farm shop punch. Wah, mantap lah ini. Terus update stage juga. Wah, lumayan ya. Fix auto collect fin. Wah, mantap juga nih. Ya saat GG Gimang ya. Dan masih banyak yang bakal di ini ya, anti respon. Wah, anti respon. Lumayan juga anti respon power help. Wah, power help gitu. Nah, ini buat apa ya komennya ya? Auto farm fix auto ban issue. Waduh. Set auto farm minimum break delay into 170. Ya sih benar. Oke. Grow launcher udah bisa guys ya. Wah, grow launcher versi 6.0 ya. 0.5 gitu ya. Mantap teman-teman. Ini yang udah support ke versi terbaru ya teman-teman, yaitu 4.45 ya. Lumayan juga ya kalau bagi gua tuh. Udah lumayan ya, udah di-update juga dan secepat itu update-nya. Dan guys, aku mau lihat dulu deh bug-bug yang ada di sini yang terjadi. Oke, ini oke, 7 hari yang lalu. Yang terbaru nggak ada ya? Oke, bug-nya apa nih? Yang new-nya di sini. Banyak update yang baru ya.
Oh, ini yang kemarin, guys. Wih, pakai blue stack dong, mantap ya. Viewer-viewernya si powerku ya. Dia pakai blue stack untuk main ya. Mantap sih kalau menurut gua. Nih guys, kalau kalian mau pakai power kui, kalian bisa pakai blue stack kayak gini ya, emulator kayak gini, kayak viewernya bang power kui ya. Ini udah worth it juga sih, worth it. Dan gua nggak tahu bakal menjadi sebuah iming-imingan lagi atau angin-anginan doang update nya si power kui ini, dan ini versi yang terbarunya teman-teman. Mantap. Oke. Mungkin sampai di sini aja teman-teman, dan aku mau nanti kalau misalnya gua sempetin, gua bakal reviewin menu-menunya ada apa aja di Gro Launcher ini ya teman-teman. Yang dulu sama yang sekarang kita akan lihat perbandingannya, dan juga kita bakal lihat perbedaannya apa aja sih ya. Karena kan Bang Powerco udah 1 tahun enggak update teman-teman, sekarang udah update dan lancar lagi. Oke. Gua mau pamit dan see you di next time kita di video berikutnya. Dadah.